Eh, jom 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 geng. Kita nak pi bazar Ramadan Thailand. First time ya. First time saya pi bazar Ramadan Thailand. Ah, Abang Mat bawa kita ni noh. Kita tengok jalan-jalan. Ah, jangan polis cukup aku tarik balik kamera aku. Mampu aku. Ah, kita ke bazar Ramadan di Danok Thailand. Pandang besar. Ah. Dia sekejap kita jalan tu, kita tengok apa, tengok ni bazar Ramadan ni. Ha, ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bazar Ramadan di Thailand. Ha, tengok makanan yang dia buat. Apa, tengoklah tu dia banyaknya makanan. Ya Allah, macam-macam orang kat sini. Yang ni Malaysia apa tak nampak, sebab sini semua motor. Oh, dia seronok bila kita tengok semua motor ni. Ha, apa tengok tu, ayam tu dia, apa nampak ni semua. Nampak tak? Haa, nampak tak? Oh, itu dia. Itu dia ayam pada dari sini. Haa, kita pakai motor dah. Haa, pakai motor. Haa, itu dia nampak ni. Tengok adik ni naik motor semua. Abang-abang kak. Haa, itu dia macam-macam. Tui. Okay. Bazar Ramadan sini guys, betul-betul super. You takkan nampak lah benda ni kat Malaysia, nampak ni. The environment here dengan dia punya gerai rapat-rapat dengan motor, kehulu kehilir, kiri kanan. Awesome. Dan kita boleh tengok bermacam-macam makanan di sini. Apa tengok tak? Ni macam nasi campur. Nampak tu? Nampak tu? Berbagai-bagai keunikan yang yang kita tak pernah nampak. Tengok tu lauk pauk dia. Tapi yang paling unik sekali di sini ya, adalah ni. Nampak ni? Yang ni yang saya akan makan sekejap lagi ni. Ni adalah kaki lembu. Nampak? Kaki lembu. Mana pandai dapat macam ni? Ha, saya nak makan kaki lembu sekejap lagi ya. Pertama kali dalam sejarah. Yang ni ikan. Tengok tu ramai di sini. Tepuk sini punya durian. Sini yang bubur dah ada bekas ya. Goreng. Nasi. Nampak tak? Durian ada situ. Nasi ada puluh-puluh durian. Tapi yang paling best ni. Apa tahu apa? Tengok ni. Apa tengok tu? Punya ramai orang dengan motor tu. Motor ni ada kan? Macam-macam ada sini. Macam-macam ada sini. You macam-macam. Haa. Nak tengok ni tak? Ni macam apa ni? Ni macam daun. Tapi ni laksa. Hahaha. Unik. Dressing dia. Haa. Lepas tu ni saya panggil ikan besar. Tak pernah dapat ikan besar. Macam bakar semua ikan besar. Haa. Tu dia yang jual tu. Oh, ramai lah. Makanan-makanan besar yang ada. Snack pun ada ya. Manis-manisan di sini ya. Kuih-kuih Melayu di sini. Semua ada kat sini. Nah, tengok senyuman macam-macam tu yang jual. Memang lain lah. Suasana sini memang lain. Suasana yang amat-amat menggembirakan. Sebab banyak jenis makanan tau. Banyak sangat jenis makanan. Ha, you all tengok ni ya. You all tengok ayam di sini yang berpusing-pusing. Tapi dia banyak jenis. Yang tu yang kita suka tau. Ha, ni kosong. Dan then kita ke depan sini, macam-macam lagi. Saya pun tak tahu apa yang dia orang jual lah. Nampak ni? Macam saya pun tak tahu apa dia. Tengok tu, the variety. Ada traffic jam ni, traffic jam. Haa, oh, tu dia, nampak tu, traffic jam. Haa, oh, tu dia. Haa, oh, sonok tak? Ah, yang ni yang kita sonok tengok tau. Dia punya naik motor tengah-tengah ni. Haa, oh, yang ni yang kita suka tengok. Haa, oh, nampak tu. Haa, oh, see? So kita pun struggling lah to get through. Haa, nampak ni. Segala macam goreng-goreng semua ada sini. Sini pula murtabak. Murtabak yang apa suka is all there. So all there ya. Yeah. So kita jalan lagi. Ni benda sejuk. Ayak semua ada. Satu lagi macam sate ni. Nampak tak? Apa nampak tak makanan ni? Baca lah sendiri. Saya tak tahu baca. Saya tak baca Thai. Sedap lah kot tu. Ayak. Apa cuba tengok ayak kat sini eh. Ni ayak. Tengok agak ayak dah. Punya murah. Kan tak boleh murah sangat lah. Kan? Kena report kat menteri ni. Tu ayak yang murah ni saya kena beli sini. Oh, tengok ni. Oh, tu dia ni. Oh, orange. Sekejap saya beli. Haa, tengok-tengok kuih-kuih di sini. Ikan ayam bakar di situ, ambui macam-macam. Sampai kita pun duk pening eh. Kita duk pening kepala. Tengok tu, ayam berada di situ lagi. Tengok tak, seronok tak tengok motor banyak-banyak ni. Motor punya banyak, punya ramai orang kat sini. Oh, laku bazar Ramadan ni. Orang kita duk komplain bazar Ramadan ni
mati eh. Sini dia pergi sampai hujung tau. Kita boleh nampak ni, ramai orang komplain kan. Ramai orang komplain bahawa kalau dapat gerai di tepi tak ada orang kan. Okey. Ni dekat hujung ya. Yang ni dekat hujung bazar ni tengok. Penuh juga orang kan. Penuh kan. You see how kat Thailand okey. Dia kat tengah kan. Kat tengah tu lagi banyak trafik lagi. Tapi kat tepi dia pun tengok tu. Apa tengok ni ya. You look at tepi pun ramai orang. Nampak dia. See. Ramai juga orang kat tepi-tepi ni. Kat tepi sana pun ramai orang. Bukannya apa ada pergi tengah tu. Support yang tengah saja. Nampak tu macam-macam buah-buahan kat situ. Buah-buah semua. Nampak tu. All the little-little snack. Nampak. Sedap. Ya boleh. Sanggit. Sanggit tiga lah. Very very cheap. Nampak ni semua ni. Nampak. Ada hidangan makanan ni. Makanan yang awesome tu dia. Sup kaki lembu. Kudio. Tempat-tempat ni ikan. Kansun. Telur. Nasi. Nasi di sini pekat siap. Tapi yang ni lah yang paling istimewa ni. Tengok ni. Ya Allah. Dengan ais. Ais. Tak boleh lawan ni. Here is the king of desserts. Ha, tu dia pulut durian. Pernah tak nampak macam tu? Tu dia sedap.